sehat selalu ya. Nah, kita hari ini akan melanjutkan aktivitas pembelajaran PJOK yang kemarin, yaitu gerak dasar manipulatif atau gerak kombinasi ya anak-anak semuanya. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan aktivitas gerak manipulatif, melanjutkan aktivitas yang kemarin anak-anak lakukan ya. Kemarin sudah melakukan gerak melempar dan menangkap bola. Setelah itu melempar bolanya dengan sekuat tenaga. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan yaitu gerak memantulkan bola ke dinding. Nah, itu fungsinya untuk melatih koordinasi tangan dengan mata. Oke. Sebelum kita melakukan aktivitas gerak memantulkan bola, kita pemanasan terlebih dahulu dengan jumping jack setelah 20 kali. Setelah itu kita seperti biasa melempar tangkap bola sebanyak 10 kali. Oke, siap semuanya? Setelah kita melakukan pemanasan, kita akan memantulkan bola ini ke dinding ya anak-anak semuanya. Oke, ikuti gerakan dari Pak Wisnu. Oke, yang pertama posisi siap, pandangan lurus ke depan ya anak-anak. Selanjutnya buka sedikit kaki. Nah, setelah itu kita melakukan gerak melempar. Gerak melempar menggunakan tangan kanan, yang kiri yaitu untuk menangkap bola, menangkap arah datangnya bola ya. Nah, kita lempar, setelah itu kita tangkap. Nah, seperti ini. Pak Wisnu contohkan ya, anak-anak semuanya. Aktivitasnya yaitu gerak melempar dan menangkap bola. Oke, siap semuanya? Jadi anak-anak
sering melakukan aktivitas ini biar untuk melatih ketangkasan anak-anak semuanya ya. Tetap semangat belajar dari rumah.